بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia, saudara pengungsi tetap UMNO dan timbalan pengungsi tetap UMNO, yang amat berhormat Badan Presiden UMNO Tan Sri Mujahidin Yassin dan Puan Sri Nuraini, berhormat saudara Naib-Naib Presiden, Ketua Pergerakan Wanita Pemuda Puteri, ahli-ahli Majlis Tertinggi, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang amat berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi, dan yang amat berbahagia Bunda yang dikasihi itu Najah Rahab. Ketua-ketua Parti Kumpulan Barisan Nasional, tetamu-tetamu kita dari luar negara, dif-dif jemputan, para perwakilan ahli-ahli veteran kita, para pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Mengawali ucapan, marilah kita bersama-sama merenung dua firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 berbunyi, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yakni Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam surah Ali Imran ayat 159 pula terkandung firman yang menyebut, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermesyuarah dengan mereka dalam urusan itu. Saudara dan saudari sekalian, alhamdulillah, kita merafakkan sepenuh rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi izin dan inayahnya supaya kita berkumpul sekali lagi dalam dewan penuh bermakna ini. Ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin yang dimuliakan dan sentiasa diambil pengajaran. Jika dihitung dan dicongak, Perhimpunan Agong kali ke-61 menandakan Dewan Merdeka yang bertuah ini telah menyaksikan persidangan dilangsungkan sebanyak 25 kali semenjak tahun 1985. Begitulah UMNO telah bertatih dan berjalan begitu jauh didewasakan oleh waktu. Dalam pada itu, secara sedar atau tidak, selama lebih 6 dekad UMNO telah berada di lapangan menyalakan obor kebangkitan orang-orang Melayu dan membela untuk nasib bangsa. Sehubungan itu, dengan tegas kita mahu menyatakan bahawa sepanjang
64 tahun ini, United Malays National Organization atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, yakni UMNO, adalah satu-satunya suluh yang terang-menerang kepada cita rasa dan nurani orang-orang Melayu. Kerana itulah, tidak ada seorang pun dapat menafi, apatah lagi menidakkan betapa besar pengaruh dan peranan Parti Keramat ini yang sejak turun-temurun kepimpinannya telah menongkak arus, menghilir pasang sebagai teraju perubah tanah. Saudara dan saudari sekalian, apa yang kita perjuangkan hari ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebaliknya, ia adalah penerusan kepada aspirasi bangsa Melayu serta rakyat Malaysia dikala kita membuat keputusan untuk menuntut kemerdekaan. Begitulah semenjak dahulu tiga prinsip dan pegangan utama kita yang sentiasa konsisten, yakni pertama, kesatuan Melayu sebagai teras perpaduan nasional. Kedua, Islam sebagai ad-din. Dan ketiga, kemakmuran negara bertonggakkan keadilan sosial. Jika diimbau, sebenarnya pada awal tahun 50-an, Presiden UMNO ketika itu, Alairham Datuk Pan Jaafar, telah mengenalkan idea untuk membuka pintu keahlian parti kepada orang bukan Melayu, kerana beliau melihat realiti bahawa kemerdekaan tidak mampu dicapai tanpa kaum-kaum yang ada bersetuju berkongsi kuasa. Namun rancangan Dato' On pada masa itu adalah terlalu progresif bagi ahli UMNO yang merasakan kedudukan bangsa Melayu masih belum kuat. Hasilnya, ia telah ditentang oleh majoriti ahli dan pemimpin UMNO. Akibat dari itu, Dato' On telah keluar meninggalkan UMNO dan menubuhkan Parti Kemerdekaan Tanah Melayu bagi meneruskan cita-citanya. Kendatipun begitu, kita orang-orang UMNO ini bak kata pantun, hidup sebumbung di bawah teratak, berlain bantal satu hati, bercerai kasih bertalak tidak, ibarat rambut bersimpul mati. Di sudut lain, sekalipun idea Dato' On pada masa itu tidak dapat diterima UMNO, penggantinya almarhum Tunku Abdul Rahman yang telah dipilih menggantikan beliau menyedari peri pentingnya kerjasama politik pelbagai kaum untuk mencapai kemerdekaan. Tunku kemudiannya mengambil strategi yang pada pandangannya adalah lebih realistik dan mampu diterima majoriti orang-orang Melayu serta pelbagai kaum dengan mempelopori satu gabungan bintara antara kaum. Kerjasama ini telah disahirkan buat kali pertama pada tahun 1955 melalui perkongsian kuasa Parti Perikatan yang mengumpulkan UMNO, MCA dan MIC masing-masing mewakili kaum Melayu, Cina dan India. Kemudian pula, pasca tragedi 13 Mei 1969, kepimpinan negara menyedari bahawa perpaduan tidak mampu dipupuk dengan hanya menggunakan mekanisme politik tanpa disertai asas sosioekonomi yang bertunjangkan keadilan sosial. Oleh itu, selanjutnya, Alairham Tun Abdul Razak telah mengubah dan melaksanakan dasar ekonomi baru dengan matlamat membaik pulih ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum yang sebelum itu hampir memusnahkan keutuhan perpaduan nasional. Pendekatan baru ekonomi ini sebetulnya telah dimungkinkan
dengan kedinamikan sistem pasaran yang dibina oleh almarhum Tengku sebelumnya. Saudara dan saudari, di sini suka saya menarik kembali perhatian sebahagian daripada kita dan pihak-pihak yang barangkali terlepas pandang bahawa matlamat dasar ekonomi baru sebenarnya adalah untuk membina perpaduan nasional. Cumanya alat dasar yang digunapakai bersifat sosioekonomi, bukannya politik semata-mata seperti yang dilakukan pimpinan terdahulu melalui penubuhan parti Perikatan. Dalam helaan nafas yang sama, Tun Razak tidak melupakan kepentingan mekanisme siasat sebagai alat memupuk perpaduan. Dia telah memperbesarkan parti Perikatan dan membentuk tapaknya melalui penubuhan Barisan Nasional, menerusi landasan kerjasama serta perkongsian kuasa antara kaum. Ia diperluaskan melalui negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Hendaklah jangan kita lupa jambatan pertama yang dibina antara negeri-negeri di semenanjung Sabah dan Sarawak merentasi Lautan Cina Selatan adalah jambatan politik Barisan Nasional, yakni 11 tahun selepas penubuhan Malaysia. Ia dimantapkan lagi kemudiannya dengan kehadiran UMNO di Sabah, bumi di bawah bayu, pada tahun 1991. Sejurus apabila dasar ekonomi baru tamat pada tahun 1990, Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri pada ketika itu, telah memperkenalkan penyataan arah tuju kebangsaan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Melalui kerja, kertas kerja bertajuk Malaysia Melangkah ke Hadapan yang disampaikan semasa melancarkan Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991, beliau memvisikan bahawa Malaysia akan menjadi sebuah negara maju dalam tempoh 3 dasar warsa. Pada saat itu, diimpikan menjelang tahun 2020, Malaysia akan menikmati taraf hidup yang sama dengan Amerika Syarikat. Pendapatan per kapita Amerika Syarikat pada masa itu adalah kira-kira $20,000. Sungguh pun kita tahu ada pihak yang mengatakan matlamat ini adalah angan-angan Mak Jenin. Alasan Tun Dr. Mahathir adalah begitu kemas sekali. Beliau menyatakan dalam tempoh dasar ekonomi baru, pukul rata pertumbuhan tahunan negara adalah 6.7%.